Mari kita memasak serundeng. Bahan-bahan yang kita butuhkan: kelapa muda yang sudah diparut, daging sapi, bawang merah, bawang putih, garam, ketumbar, gula merah, lengkuas, dan daun salam. Langkah pertama, haluskan bumbu, bawang merah, bawang putih, ketumbar, garam, dan gula merah. Setelah bumbu halus, campur kelapa muda parut dengan bumbu. Juga daging sapinya. Campur sampai rata. Setelah bumbu tercampur rata, kita goreng sampai kering. Aduk terus sehingga tidak lengket. Kemudian jangan lupa masukkan daun salam dan lengkuas. Kita goreng sampai kering. Setelah menjadi kering seperti ini, serundeng matang dan siap untuk dihidangkan.